Trip Virtual. Hai anak-anak Happy Holy Kids. Wah Miss Pris, hari ini kita mengunjungi apa ya Miss? Kita mau jalan-jalan ke taman Miss Maya. Wow Miss Maya, senang sekali Miss Pris. Iya Miss. Ayo anak-anak ikuti Miss Maya dan Miss Pris ya. Oke, ayo. Ayo. Miss Maya, anak-anak di rumah pasti penasaran. Apa saja sih yang ada di taman ini? Coba lihat di sebelah sana Miss Pris, terdapat bunga-bunga yang sangat cantik. Cantiknya Miss. Kalau ini apa Miss Maya? Ini adalah kolam ikan Miss Pris. Wow, besar sekali kolamnya. Iya, ayo kita lihat lebih dekat lagi Miss. Wow, tapi Miss Pris, di kolam ini tidak boleh digunakan untuk berenang loh. Tidak boleh dong Miss, kan ada ikannya. Iya, orang dewasa atau anak-anak tidak boleh berenang di sini. Wah, ayo kita lihat Miss, ikan yang lucu-lucu. Nah, ini ikan-ikannya Miss. Mengapa Miss Maya bilang tidak boleh berenang? Karena di sini sangat banyak ikannya. Makanya dinamakan kolam. Kolam ikan. Betul sekali Miss Pris. Sekarang kita ada di mana Miss? Sekarang kita akan melihat burung yang sangat banyak. Pasti anak-anak penasaran juga kan? Bagaimana dengan Miss Pris? Iya Miss. Anak-anak di rumah pengen tahu burung-burung yang ada di sini. Tuh, kelihatannya burung-burung di sini senang ya, Miss? Iya, Miss. Wah, sepertinya mereka lagi berbincang-bincang, Miss Pris. Iya, mereka bilang di taman ini sangat enak. Wah, burung bisa berbicara ya, Miss Pris? Berbahasa burung, Miss. Wah, benar, Miss Pris. Mereka tampak senang sekali, Miss. Wah, keren sekali ya, Miss. Betul sekali, Miss Pris. Oh ya, Miss, apakah kita bisa memberikan burung-burung ini makan? Bagaimana, Miss? Di sini burung-burungnya sangat bersahabat, Miss. Anak-anak yang di rumah boleh loh memberi makan kepada burung-burung yang ada di sini. Ayo, Miss, kita beri makan ya. Ayo. Lempar. Wow, mereka senang sekali, Miss. Yeay, senangnya ya Miss. Ayo Miss, kita kemana lagi? Kita ke situ yuk. Yuk. Ayo. Tempat apa ini Miss? Ini adalah area bermain untuk anak-anak loh Miss. Banyak sekali permainannya. Pasti anak-anak Happy Holy Kids senang bermain di sini, Miss. Ayo kita main ya, Miss. Ayo. Tidak sabar ini. Yeay. Wow. Miss, ternyata di sini fasilitasnya lengkap ya. Benar sekali, Miss. Wah, saya senang sekali berada di sini, Miss. Iya. Wah, lengkap juga tempat sampahnya loh. Benar sekali, Miss Pris. Selain itu juga, di tempat ini terdapat beberapa spot untuk kita membersihkan tangan kita, mencuci tangan. Pantesan tadi Miss Pris lihat, banyak sekali wastafelnya buat kita mencuci tangan. Betul sekali Miss, kita harus sering-sering mencuci tangan supaya tubuh kita sehat. Kalau begitu kita olahraga ya Miss, ayo. Supaya badan kita sehat. Yuk, kita berolahraga di taman ini. Boleh. Ayo. Oke. Miss Maya mulai duluan ya Miss Pris ya. Semangat Miss Maya. Miss Maya lagi ngapain sih? Miss Maya sedang memijat kakinya Miss Maya di atas batu-batuan ini. Segar ya Miss di sini. Iya. Enak sekali untuk berolahraga loh. Betul sekali Miss. Ayo kita jogging. Yeay.
istirahat sebentar yuk, Miss. Boleh, boleh, Miss. Ada pohon juga di sini ya, Miss, dan ada kursi. Ayo kita istirahat di bawah pohon ini yuk. Ayo, ayo. Miss Maya, Miss Pris, haus. Ayo, Miss, kita minum-minum dan makan-makan di situ yuk. Oke deh. Wah, di sini ternyata tempatnya ya. Miss Maya sudah siap-siap dengan makanannya. Miss Pris lepas sepatu dulu ah. Iya, Miss. Wah, anak-anak di rumah juga pasti mau ikutan makan juga ya bareng Miss Maya dan Miss Pris ya. Tapi sebelum makan, kita bersihkan tangan kita yuk, Miss. Miss Maya membawa hand sanitizer loh, pengganti air. Oke, Miss. Ini buat Miss Pris. Terima kasih, Miss Maya. Sama-sama. Thank you, Miss Maya. Sama-sama, Miss Pris. Oh ya, Miss, di sini juga terdapat pohon-pohon yang sangat rindang ya, Miss? Iya, Miss. Iya, makanya udara di sini sangat sejuk, Miss. Betul sekali. Nah, anak-anak yang ada di rumah Taman Tiga Generasi ini boleh digunakan oleh semua orang. Tadi yang ada taman-taman bermainnya itu, yang tadi Miss Maya dan Miss Pris jungkat-jungkit, itu taman untuk anak-anak, Miss Maya. Seperti itu. Miss Pris, di taman ini juga bisa untuk orang dewasa loh, Miss. Kita bisa berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, untuk taman yang ketiga ini kita mau melihat taman-taman untuk kakak-kakak kita. Anak-anak yang di rumah mau tidak melihatnya? Yuk, kita lihat sama-sama. Sudah sampai, Miss Maya. Kita sudah ada di taman terakhir ya, taman ketiga. Taman untuk kakak-kakak. Wah, seru sekali perjalanan kita hari ini, Miss. Iya, Miss ya. Oh ya, Miss Pris. Nah, taman ini berarti bisa untuk anak-anak dan juga untuk orang dewasa juga. Untuk kakak-kakak dong, Miss, pastinya. Betul sekali, Miss Pris. Oh ya, Miss Pris, kakak-kakak ngapain ya di sini? Nyanyi-nyanyi, Miss. Bisa juga ngedance. Wow, seru sekali. Wah, di depan kita banyak sekali kursi-kursinya ya, Miss. Iya, Miss. Itu untuk menonton bakat-bakat kakak-kakak kita. Miss Maya, bersih sekali taman ini. Betul sekali, Miss Pris. Ayo kita lihat-lihat lagi, Miss. Ayo. Thank you.
Anak-anak yang di rumah jangan lupa membuang sampah pada tempatnya ya jika di taman. Benar sekali Miss Pris. Oke? Oke dong. Kita jalan-jalan dulu ya Miss, ke situ. Ayo, ayo. Wah, seru sekali perjalanan kita hari ini, Miss Pris. Miss Pris sangat senang sekali berada di sini loh, Miss Maya. Hari ini kita berada di mana, Miss? Di Taman Tiga Generasi. Anak-anak yang di rumah pasti senang juga ya, Miss ya, bisa jalan-jalan secara online. Untuk anak-anak di rumah, jaga kesehatan ya dengan memakai masker ketika berada di luar rumah. Kalau begitu, Miss Pris dan Miss Maya pamit dulu. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.